apapun tugas yang diberikan harus didasari dengan keikhlasan. Sehingga hari ini salah satu balasan dari Allah ini, kita bisa rekreasi bersama-sama, bisa family gathering di sini, bisa makan nasi goreng bersama-sama sambil menikmati indahnya Danau Rano Oku Selatan ini. Terutama bagi masyarakat kami. Laksanakan acara puncak ulang tahun Korem ke-43 ini di tengah-tengah masyarakat Oku Selatan.